Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar sahabat-sahabat Jatuh Spa? Hari ni dan sekarang kita berada di TP Auto Work . Okey, Bengkel Alung. Kalau kau tengok kat belakang tu banyak kereta-kereta drift. Okey, hari ni apa kita nak buat kat Bengkel Alung ni? Korang stay tuned. Mana yang korang tahu, hari tu kita, saya baru je selesai second training okay, dengan Along, dengan Nim. Tapi mesti korang tertanya kenapa saya tak bawa kereta saya kan, kenapa saya pinjam kereta Nim putih dengan kereta 2J tu. Sebab kereta kita tengah buat balik. Maksudnya sebab kata Along kereta tu tak menepati piawaian dia. Tak apa, kita dengar cakap sifu kita, kita buka balik, kita tinggalkan dia chassis, kita buat daripada zero. Sekejap lagi saya tunjuk kat korang. Sekarang ni kereta tu dah sampai stage mana. Let's go. Okay, inilah rupa kereta kita buat masa sekarang. Masih sama lebih kurang macam yang korang tengok sebelum ni. Okay, luaran dia masih sama. So, apa yang membezakan dulu dengan sekarang? Okay, alright. Buat masa sekarang kita dalam stage roll cage. Hari tu kita dapat kereta ni. Kereta ni roll case-nya tak berapa cantik. Banyak besi yang dipotong sambung. Jadi Along kata kereta ni tak okey roll case dia. So kita buat balik. Tada! So dekat sini pun besi dia dipotongkan kulit pintu ni. Supaya bahagian besi tepi ni dapat dilebarkan. Supaya space dekat dalam ni akan jadi lebih selesa lah. Baik passenger dan driver. Okay. Tengok demi hasil dia memang sangat kemas. Mantap. Dengan di bintang-bintangnya semua ni kita buat balik lah. Dashboard pun kita dah hantar. Kita hantar lagi buat balik. Nanti dashboard sampai kita tunjuk video dashboard pula. Semua kita buat balik. Buat kat Talung sekarang. Ini adalah spek requirement untuk Formula Drift. Atau singkatan dia FD. Mantap lah. Tak sabar nak tunggu kereta ni siap . Nampak? Barulah nak keluar masuk tu tak payah. Maksudnya tak susah. Bukan tak payah keluar. Tak susah. Sebab dia punya space tu besar. Tak mengganggu. Kalau kata apa-apa jadi pun impact ke, jauh nak kena dengan bahagian dengan driver. Sebab dia ada gap lebih kuasa jengkal. So dengan besi padu ni, ketahanan dia akan jadi lebih lah. Compare dengan sebelum ni masa saya beli kereta. Keparatan besi sebelum ni tak sama dengan roll case yang sekarang. Yes. Lepas tu kita akan basically kita akan buat balik semua. Okay, body kit semua kita akan buat lain. Kita akan cat lain. Tapi kita akan tunjuk kat korang stage by stage apa kereta ni punya progress. Alright. Korang stay tune je. Mesti kasi cun-cun terbaik untuk korang lah. Okay, kereta pasal dah 10 hari pergi buat apa ni, rockish, tak boleh start. Thank you to my sifu . Dengan panjang steady . Enjin sihat lagi. Jadi kita tunjuk enjin kereta ni. Alright, apa rupa gaya enjin kereta ni? Rindu. Lama tak bawa .
Jom kita tengok enjin SR20. Inilah rupa enjin SR20. Okay, ni ialah keadaan enjin sekarang yang belum dibuat apa-apa. So ni ialah enjin SR20, S15, intake G-Ready. Itu hari problem dia kat sini. Pasal radiator dengan intercooler tanpa rapat, angin tak masuk kena dekat radiator, jadi water temp tu senang nak naik . Right? So kita akan buka semua, susun balik. Tengok nanti kemudian apa hasilnya. Okay, sekarang kita proses untuk buka semua bahagian, tapi kita mulakan dengan belakang dulu. Okay, pasal belakang paling tak banyak kerja, kita buat belakang dulu. Kita ada Arif, kita ada Pak Jim dengan Syazwan. Nah, lepas ni kita tak pakai tank kancil dia. Sekarang Syazwan kerja dia buka body kit pasal kita nak pakai body kit kembang sikit. Thank you Syazwan. Mantap lah Syazwan. Kita buka semua. Pasal ni kalau korang tengok daripada tepi, dia tak cukup wide. Bak kata along dia geli, kata-kata macam ni. Kita buat body kit yang kembang lagi sikit. Fender belakang dah potong. Mantap. Hari ni kita ada kehadiran Abang Paku Razi. Mantap lah. Dah potong belah kanan, tinggal potong belah kiri pula. Mantap Pak Jim . Okay. Tadi kita tengok bahagian dalaman penuh dengan wiring. Sekarang wiring dah tak ada . Tinggal rangka habis. Steering, gear knob dengan besi-besi saja. Habis. Wiring semua sudah tara cabut, hilang. Right. Syazwan tengah jack. Kita nak buang minyak hitam. Kita nak cabut enjin ni keluar . Rupa bahagian dalam dia dah potong sebelum kita potong dia punya wheel arch ni. Potong rompong semua. Assalamualaikum. Okey, hari ni dah masuk hari ke berapa pun saya tak pasti, tapi sekarang ni kita on the way ke Bengkel Along untuk tengok progress hari ni, apa progress kita lah. Alright, kita dah sampai ke tahap mana. Okey, kejap lagi kita tengok apa yang dah terjadi dengan kereta kita sehingga masa sekarang. Let's go. Korang tengok tadi enjin semua ada . Sekarang enjin dah tak ada. Depan pun dah potong. Masuk besi. Okey, nampak ni ada besi. Sekarang Pak Jim tengah tube, okey. Tengah buat tube. Tadi tengah buat tube, dia akan pasang semua. Kenapa kita potong frame depan, pasang tube? Okey, jom kita pergi sini. Ini frame depan kita yang kita dah potong. Nampak ni, kita dah potong. So Along kata kenapa kita pakai tube tak pakai frame wajah dia ni. Satu, kalau kita dah pakai tayar besar, dia akan sangkut kat dalam ni. So korang nak buka angle besar pun payah, dia akan sagat. Lagi satu, second lah, kalau accident, mana korang nak cari frame depan? Sebab susah lah korang kena cari orang yang dah tak nak pakai baru korang boleh ambil. Tapi bila ada tube tu, korang accident banyak kali pun besi kita boleh buat balik. Frame ni mana nak dapat? Tak ada. Itulah kenapa kita tukar tube.
Right. Mesti korang tertanya-tanya kan, rupa kereta ni Pak Jim nak buat macam mana kan. Okay, kita bagi korang gambaran asal, gambaran awal kita nak buat macam ni eh. So sekarang ni rupa dia macam ni. Belum nampak lagi, kita tunjuk nanti bila dah siap macam mana rupa. Sama ke tak sama? Tak. Tadi korang tengok ada steering, ada wiring, ada apa semua kan. Okay, sekarang semua dah rompong. Steering apa semua tak ada, tinggal besi saja. Wah, ni semua ni dalam tu kita akan cat. Warna apa? Korang tunggu hasil dia nanti bila dah siap. Hei, steam ni tak sabar ni. Ni rokis ni padu ni. Sikit je, sikit je. Siap, kita lanjut. Hari yang dah berapa lagi? Kita tengok progress kereta. Alhamdulillah progress makin baik. Okey Pak Jim eh? Tak. Depan dah nak siap kan. Oh, mantap. Okey, besi semua dah masuk. Tadi dah start fitting mentor cooler. Ni gambar dia. Okey. Sikit lagi, tak banyak dah. Ni kita punya mentor cooler. Mantap lah. Alright. Dah beberapa hari kita tak datang bengkel long. Jadi hari ni kita tengok sikit progress kereta S13 kita dah sampai stage mana eh. Alright, jom. Sekarang orang tengah duk fikir macam mana nak letakkan tangki minyak dengan radiator ni bagi cun. Cun on. Kita tengok depan. Kalau kata depan dah acu-acu sikit, kita tengok bagi depan. Gambaran kasar dia macam ni lah. Enjin, intercooler. Ni dia punya gambaran kasar dia macam ni lah. Ni bawa enjin dengan blok dia, dengan intercooler. Belum masuk turbo, intake, filter, piping apa semua belum. So sebelum ni korang nampak kereta kat luar. So sekarang kita dah masuk dalam bagian nak mengacu-acu ni. Okay, sekarang kita tengah pening ni pasal bontot S13 ni tak besar macam Supra. Supra senang, bontot dia besar, bontot dia kecil. Member muka dah kalut eh. Pening. Ni tangki minyak radiator. Okay, sekarang problem dia kita tak dapat space yang mencukupi untuk letakkan tank ni dekat bawah. Sebab tank ni patut letak bawah dan diorang nak letak radiator kat sini. Tapi sebab bontot S13 ni pendek dan tak luas, masih duk memikir macam mana. Lepas tu kita saja je nak tunjuk kita punya tank MTL, Mating USB. Lalang buat ATL eh, made in USA. Ni handbin lah. Oh, ni barang rejak tau. Ini je RM28. Ini je RM3,000. RM3,000 mat, RM28 nak campur ambil upah pasang ni semua RM3,000 lah. Oh, mantap. So ni medium untuk tutup tank, tapi dalam sekali dengan search tank boleh letak 3 pump. Mantap. Kalau pakai 2 pump je lah. Satu lagi tu kalau nak pergi ke bulan. Mantap lu eh. Mantap. Alright gang, hari ni 31 hari bulan Januari. Okay, 2022 Isnin eh. Sekarang kita dekat bengkel lalu. Kita tengok progress sekarang lah. Okay, korang tengok apa benda dia buat ni kan. Duk tebuk lubang sana, lubang sini kan. Function dia untuk apa, jom kita tunjuk yang dah siap. Dekat mana? Inilah tempat dia. Lubang-lubang. Bola karang. Tapi perjalanan masih jauh eh. Yang cekal saja boleh buat benda-benda gini. Mantap lah. Thank you.
hari ni kita punya nama dah siap eh. Ini dekat belakang untuk tangki. Okey, kita tengok kat depan pula. Lepas ni kita buka bonet, kita belanja nama kita. Rejab Auto Spa. Mantap lah. Tak banyak lagi kita kerja bersih, tak banyak. Lepas tu kita dah boleh hantar cat lah semua ni. Dashboard pun dah masuk. Okey. Dah siap balut balik. Dah handsome, dah kemas. Nanti kita akan tebuk untuk mana yang kita nak pakai saja. Sebab sebelum ni dashboard crack. Dah pecah-pecah dah. Ha, kita buat balik. Walaupun ni kereta perang, kereta lift, kita buat spek auto show, man. Sem. Sikit lagi. Alright gang, macam biasa kita kat bengkel Alung untuk tengok progress kereta. Jadi body kita dah siap fabrication. Okay, dah tak ada banyak dah, tinggal minor-minor je. Lepas tu kita dah boleh hantar body kita pergi cat. Targetnya kita nak kopik semua pasal cat lama dah tak elok lah. Ni kalau cat balik atas ni memang kopik sajalah. So kita plannya nak buang semua cat ada kat body, luar dalam. Ni pun Pak Jim kata nak kena simen balik apa semua. So mungkin kalau tengok lah berapa yang dia kod, kalau kata harga boleh dengar, buang cat luar dalam ni, kita proceed lah. Okay. Rim depan belakang pun dah masuk 18. Nak fitting tengok ada sangkut ke tak sangkut. Semua okey. Memang dah tak ada benda lah. Tinggal cabut frame semua depan belakang, hantar cat. Tunggu habis raya Cina. Tap. Okay, ni Alung kata dia dah buka frame. Ni frame Alung kan? Subframe. Okay. Subframe dah buka. So kita nampak bush-bush ni semua dah koyak lah. Dah koyak. So ni nanti Alung kata besok dia akan pump keluar. Buka. Kita tukarlah semua bush-bush yang ada ni. Alright. Dah buka. Kita hantar cat. Kita tak cat macam ni. Kita cat elok-elok sikit. Boy handsome. Alright guys. Sekarang kita dekat kedai cat eh. Okay, Hot Wheel Car Bodywork. Di mana kereta drift kita hantar dekat sini. Alright, so mesti kau tertanya macam mana rupa kereta ni sebelum cat. Jom kita tengok. Alright, inilah rupa kereta kita yang bodinya telah dibuang cat eh. Oh, betul-betul bersih habis ada buang cat ni. Nampak? Clean and clear kan? Semuanya cat dibuang. Tinggal nak buang dalam dengan bawah. Kat bahagian engine bay pun dah siap buang ni. Aduh lah, kerja memang laju lah. Tak sabar nak tengok hasil dia macam mana. Amin kata ambil masa sebulan. Tunggu lah. Kita tunggu sebulan. Tapi gigil ke lah dengan harga dia. Tak terfikir, tak tercapai di akal lah orang kata kereta track harga cat sampai macam ni harga. Pintu satu kat situ. Pintu. Nampak pintu. Pintu luar dalam semua dia buang cat weh. Mantap lah. Tapi nak membayar nanti mau goyang ke lutut ni. Poket dah bocor weh. Poket dah bocor dah ni. Tapi kita expect, kita mengharapkan result yang terbaik lah. Ni tinggal dalam dengan bawah. Kita datang dengan boss name kita. Inilah keadaan kereta ni sekarang. Dah siap potong depan belakang lah. Macam mana lah rupa dia dah siap nanti kan.